Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Masih dengan saya Josian, dan kali ini saya mau share bagaimana saya cut loss ya di CoinDoge. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman silakan subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa untuk share video ini supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Baik teman-teman semua, nah di sini saya mau share ya kepada teman-teman berkaitan dengan order saya ya. Ini jadi teman-teman bisa lihat. Jadi ceritanya nih, karena banyak yang menganggap saya itu hatersnya Doge, ya, menganggap bahwa saya itu seneng kalau Doge-nya hancur gitu ya. Ini saya tunjukin kepada teman-teman. Ini saya beli Doge tadi malam jam 2 nih. 0152 ya, lihat ya teman-teman ya. Nih, di harga 0,66047 dolar ya. Lalu kemudian ini jumlahnya saya tutup aja ya, nggak terlalu penting. Lalu kemudian saya tinggal tidur. Sebenarnya sebelumnya dia sempat naik sampai 4 atau 5%, sempat naik, cuma karena target saya itu adalah 15%, nggak kesampaian. Jadi saya tinggal tidur aja. Nah, saya tinggal tidur pagi-pagi, buka, dan saya lihat ternyata harganya tiba-tiba fluktuatif sekali, tiba-tiba naik dan tiba-tiba ditam jauh dalam. Nah, ini teman-teman, akhirnya saya jual di 0,54156 dolar. Dan ini sudah lengkap terjual ya. Sempat saya mau jualnya di 0,57. Nah, ini enggak dapat gitu ya, dibatalkan, akhirnya saya hajar di sini. Ternyata dia sempat turun lagi ya. Nah, ini teman-teman saya tunjukkan gambarnya. Jadi saya udah buat garis ya di sini teman-teman. Di garis 0,66047 di sini. Saya berharap naik. Nah, sebetulnya kalau teman-teman lihat nih, nah, dia sempat naik nih teman-teman. Nih dari sini, dari garis saya ya sampai ke sini. Nah, sini 5,66% teman-teman. Nah, cuman kan target saya share kepada yang lain tuh 15%. Ternyata nggak sampai. Nah, sebelum sampai jam 2 lebih saya itu tidur. Ternyata waktu saya tinggal tidur, dia gerakannya seperti ini. Sempat turun, bahkan turunnya dalam, dan naik lagi. Nah, ini teman-teman lihat di bawah itu jam 10 pagi, dia tiba-tiba ngepam ke atas sampai di sini 0,699, tapi langsung jatuh ke bawah dan boom, dalam sekali teman-teman sampai ke sini ya. Nah, ini yang membuat saya akhirnya saya cut loss di sekitar 0,54 ya. Jadi saya cut lossnya itu di sini teman-teman ya, saya kasih garis di sini, saya masukin 0,54156. nah ini oke. Nah, ini teman-teman, ternyata cukup jauh ya teman-teman ya. Dan kalau saya hitung, ini adalah boom ya teman-teman ya, 18% teman-teman, ngeri kan. Makanya saya langsung cut loss. Ternyata itu nggak selesai di situ, dia masih sempat jatuh lagi ke dalam sampai ke sini teman-teman, 0,51. Oleh karena itu makanya dia saya cut loss ya teman-teman ya. Nah, cuman beberapa orang ada yang bilang, ayo hold aja. Ya terserah sih sebetulnya ya, Anda mau hold, mau cut loss, mau apa gitu. Tapi saya di sini membuktikan beberapa hal. Yang pertama, yaitu saya bukan pembenci Doge atau pembuli para penggemar Doge. Kalian salah. Buktinya saya beli, gitu ya. Dan ini dam cukup dalam, akhirnya saya cut loss. Jadi yang pertama, saya bukan pembenci Doge atau pembenci para penggemar Doge. Yang kedua, kalau dia sudah melampaui batas yang saya maksimalkan, maka saya pasti akan cut loss untuk mengurangi ya, untuk mengurangi kerugian yang lebih besar. Karena saya nggak tahu nih, bisa saja dia naik atau malah bisa saja dia turun dan sampai ke dalam ya. Dan ini bahaya ya teman-teman ya. Oke, saya harus katakan ini bahaya.
Oke, jadi harus sesuai dengan trading plan teman-teman. Jangan asal main hold, 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 hold terus. Tapi ternyata nggak tahu, udah nanti dia minusnya sampai 30%, 40%, 50%, dan seterusnya. Ya, oke teman-teman. Nah, oleh karena itu saya bisa putuskan ya, buat teman-teman, saya bukan pembenci Doge koinnya, juga bukan pembenci para penggemar Doge. Kalian komenlah bijak di kolom-kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang menjadi sangkuters yang masih nyangkut di atas-atas ini, saya doakan ini si doginya naik kembali. Cus, ada yang bilang sampai 1 dolar, monggo semoga tercapai. Ada yang mengatakan sampai 2 dolar, monggo semoga tercapai. Supaya Anda semua cuan lebar. Ya. Mau tahan berapa lama terserah Anda ya teman-teman. Tapi yang jelas saya sudah membuktikan bahwa Doge ini koinnya itu nggak ada fundamentalnya, dan kalau dia didump habis gitu ya, lebih susah untuk baliknya nanti. Itu aja sih ya. Silakan teman-teman tetap hati-hati untuk berinvestasi, terutama di investasi kripto. Ingat ya, resiko besar, hasilnya besar. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye-bye.